Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi daimil ifdal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, sayyidi ahlil kamal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal 'ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani, wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوين ما نوى به أسلفنا الصالحون. نوين ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. الحمد لله. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, limpahan nikmat inayah dan hidayah dan taufik-Nya. Hingga alhamdulillah kita bisa kembali bersama dalam kajian kitab Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwan al-muhibbin min ahli al-khair wad-din karya al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dan ini adalah kitab yang pertama beliau tulis ya, sebelum beliau mengarang kitab-kitab yang lain seperti Risalatul Mu'awanah. Beliau menulis ini dulu. Beliau tulis pada umur kira-kira 24 atau 25 tahun, ikhwan. Kitab yang ringkas namun sangat padat. Dan di sini beliau menyebutkan metode beliau dalam membawa kitab ini. Pertama, setelah membawakan tema, beliau akan datangkan beberapa ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan tema itu. Kemudian hadis sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan tema itu. Kemudian perkataan sahabat dan baru perkataan ulama yang lain. Kemudian beberapa alinea dari beliau. Wahakadha ikhwan. Masya Allah, memang luar biasa. Dikatakan ma kharaja minal janan dakhala ilal janan. Pemah kharaja minal lisan lam yujawizil adhan, ya kan? Apa yang keluar dari hati akan masuk pula ke dalam hati, namun yang keluar hanya dari lisan ataupun lidah, maka itu akan hanya melewati telinga, tidak akan masuk ke hati. Maksudnya apa, ikhwan? Subhanallah, kalau seandainya orang ketika dia menulis, ketika dia menyampaikan emang dari hatinya, kita sebagai pendengar, kita sebagai pembaca, itu subhanallah enak masuk ke hati kita, ya kawan. Semangat kita untuk beribadah, begitu. Sejuk hati kita membaca kitab-kitab beliau, karena memang beliau ketika menulis ini dari hati, begitu ya kawan. Walaupun kadangkala mereka itu beberapa ulama itu atau beberapa orang yang memberikan nasihat dari hatinya, mungkin pola pentadbirannya tidak sekeren orang-orang ahli sastra, sastrawan pakai bahasa yang biasa gitu. Tapi kita dengerinnya enak, adem, ayem, ya kan ya. Hilang sumpuk-sumpuk kita dengan baca kitab-kitab beliau atau mendengar kajian yang apa namanya berhubungan dengan beliau gitu. Subhanallah, tapi ada yang sebaliknya. Ada yang Masya Allah mungkin pola pentadbirannya tinggi dan keren pakai sastra. Namun kita yang dengar biasa-biasa aja begitu. Karena bukan perihal itu hiasan sastra, itu memang patokan adalah patokan hati. Kalau yang keluar dari hati, maka akan masuk pula ke dalam hati. Dan kita di sini ada berkat Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang memang orangnya tulus. Tulus dalam berdakwah, tulus dalam menyebarkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Karya beliau itu
sangat apa namanya, kalau kita lihat dari segi sastranya, sastranya biasa, tapi luar biasa, nembus ke dalam hati ikhwan. Bahkan banyak orang yang ketika ada karya beliau namanya Risalatul Mu'awanah, diterjemahkan ke bahasa Inggris, dibagi-bagiin tuh di beberapa penjara-penjara di Inggris sana, banyak yang masuk Islam gara-gara baca kitabnya. Begitu mereka bilang, subhanallah, kas kita baca kitab ini kita merasakan ada kehidupan, enak hidup itu, nikmat ketika beliau membaca, ketika mereka membaca kitab beliau. Padahal kata-katanya ya biasa, pembahasannya juga pembahasan biasa, bukan masalah pembahasan atau pola katanya, tapi hati apa yang mengeluarkan kata-kata itu. Itulah hati yang benar-benar hati yang bersambung dengan Allah Ta'ala, yang bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan masuk pula ke dalam hati kita. Ada dulu seorang ulama Hadramut namanya Imam Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Beliau berkata seperti ini, kalau kami tidak akan mungkin kami sumpek atau gelisah, enggak mungkin. Kenapa? Selagi di rumah kami ada Al-Qur'an dan hadis dan kitab-kitab Imam Haddad. Oke, bayjinal ham. Enggak mungkin kita bisa sumpek. Sumpek ngaji Qur'an atau baca hadis atau baca kitab-kitab Imam Haddad, insyaallah ngilang sumpekmu. Sebenarnya sih ini bukan cuma beliau, setiap orang gitu. Hanya saja Qur'an di rumah kita enggak kita buka. Buku-buku hadis di rumah kita buat pajangan toh. Kitab-kitab Imam Haddad ya ada di rumah kadang-kadang tapi enggak dibuka. Ya, sumpek di akhirnya kita. Kalau seandainya kita buka, kita kaji, bukan cuma membuka, membaca, mendalami, meresapi, ya enggak mungkin kita sumpek, ikhwan. Nah, itulah. La ilaha illallah. Orang kalau sudah bersambung hatinya kepada Allah, maka tidak mungkin Allah Ta'ala rela hatinya itu akan gelisah. Tak mungkin, ikhwan. Senantiasa dia akan senang dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullah Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, gitu ikhwan. Yang keberkahan beliau itu ada pada kitab-kitabnya, ada pada murid-muridnya, ada pada keturunannya. Semua itu luar biasa Imam Haddad. Sampai-sampai dinobatkan sebagai Mujaddid Al-Qarn Tsani Asyar, pembaharu di abad ke-12 Hijriah. Ya kan? Dan beliau wafat pada tahun 1132 Hijriah. Lahir pada tahun 1044. Nah, umur beliau 88 tahun. Panjang umur beliau itu memang. Itu berkah, luar biasa keberkahannya. Dan ketika beliau 25 tahun sudah ngarang kitab seperti ini. Gitu. Dan ketika beliau naik haji pada umur 36 tahun, itu disambut dengan meriah oleh ulama-ulama Mekah sana dan dikedepankan untuk menjadi imam di Masjidil Haram sementara. Dan ketika itu sudah dibaca rotib beliau itu di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, di Babur Rahmah sama Babus Safa. Begitu. Padahal masih muda tuh, masih 36 tahun. Luar biasa. Itulah tanda keikhlasan. Kalau orang ikhlas, begitu jadinya ikhwan. La ilaha illallah. Kita akan bahas di sini. Dalam bab ini kita akan bahas ikhwan, masih di mukadimah sebenarnya kita ini. Setelah beliau datangkan wasiat tentang takwa, ya, kemudian beliau bahas tentang keutamaannya ketaatan. Nah, sekarang masih beliau membahas tentang fi dzikri syai'in mimma yukrimullahu bihi man ata'ahu wa 'amilash shalihati liwajhihi. Fasal membahas tentang apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang berupa karunia-karunianya. Kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang bertaat kepadanya dan beramal soleh tulus hanya untuk Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka? Pahala, kesejahteraan akhirat sahaja? Enggak, justru Allah Ta'ala sudah mulai memberikan karunia kepada mereka orang yang taat kepadanya selagi mereka masih di dunia, ikhwan. Nah, di sini beliau akan mendatangkan beberapa ayat suci Al-Quran dulu, kemudian ahadith, dan kemudian baru perkataan kaum salihin. Dimulai bab ini atau fasal ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala: "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata azim. Ini kita sudah bahas pada pertemuan lalu. Yang artinya apa? Barang siapa yang beramal saleh, baik pun dari kelompok laki-laki atau kelompok perempuan, sama, tidak ada bedanya. Selagi mereka beramal saleh, wa huwa mu'minun, dengan syarat dia itu orangnya mukmin, sebagai modal dia punya modal iman dan dia beramal soleh, mengaplikasikan imannya itu dalam amal solehnya, maka apa, sebelum di akhirat di dunia, maka Allah akan falanuhyiyannahu, kami sungguh akan hidupkan ia,
hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang indah. Kehidupan orang yang soleh senantiasa indah. Nah, kayak tadi, mereka enggak sumpek, mereka enggak ada kegundahan hati, indah, happy terus. Begitu ya. Mulai berpagi-pagi hari, mereka mulai hari mereka, bangun tidur bukannya buka HP, bangun tidur ingat Allah dulu. Mereka mulai hari itu dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Dan mereka niatkan hari ini mau membantu orang, hari ini mau sholat duha, hari ini mau sholat berjamaah, hari ini mau hadir majelis ta'lim, begitu. Jadi mereka niatkan itu semua ketika mereka bangun tidur. Amal yang pertama kali mereka buat adalah ingat kepada Allah, berzikir, baca doa, dan langsung niat-niat yang baik. Maka indah harinya, ikhwan. Begitu. Dan terus dia lalui hari seperti itu. Kemudian ketika dia mau menutup harinya sebelum dia tidur, dia sholat taubat dulu. Kalau seandainya ada yang terjadi kesalahan di hari ini, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, dia beristighfar, taubat, dan dia memaafkan setiap orang yang bersalah kepadanya pada hari ini. Dimaafin semua. Dia sedekahin. Kalau orang punya harta, sedekah dengan harta. Yang enggak punya harta, sedekah dengan apa? Dengan itu tuh. Orang ngomongin, semestinya engkau bisa menuntutnya nanti di akhirat, tapi enggak usah deh, aku ikhlasin, aku sedekahkan itu. Wah, itu luar biasa tuh sedekahnya tuh. Lebih hebat daripada sedekah harta. Sedekah kehormatan. Sedekah balasan, enggak usah ngebales. Dicayengin, dilecehin, udah enggak usah deh, biarin aja. Kita sedekahin, maafin dari hati. Oh, kita sedekahin dunia akhirat, kita sedekahin. Oh, itu luar biasa. Dalam hadis baginda bersabda, ayajizu ahadukum an yakuna mithla abi dhamdham. Apakah kalian tidak bisa menjadi seperti Abu Dhamdham? Siapa ini Abu Dhamdham? Begitu dalam cerita. Juga dalam riwayat yang lain, baginda Nabi SAW menceritakan ada seorang akan masuk dari pintu ini dan dia adalah penghuni syurga. Masuk dia tuh, Abu Dhamdham. Hari kedua kayak gitu juga, hari ketiga diri juga orangnya. Akhirnya sama Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab diselidikin, siapa ini orang ini, sampai Rasulullah sendiri memvonis ini orang penghuni surga. Akhirnya dia minta ziarah ke rumah Abu Dhamdham itu dan minta nginep. Ya silahkan, orangnya sederhana Abu Dhamdham itu. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, apa namanya, mantau ini. Apa sih amalannya sampai Rasulullah benar-benar luar biasa memuji-mujinya, memvonis dia ini penghuni surga. Biasa-biasa aja, enggak banyak sholatnya, enggak banyak zikirnya, kayak orang muslim biasa. Habis itu dia kerja, bertani, kayak biasa gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sama, enggak ada amal yang spesial. Akhirnya di hari ketiga datang Sayyidina Abdullah bin Umar. Hai, engkau, aku ini sebenarnya nginap di rumahmu ini bukan karena ada masalah antara aku dengan orang tuaku, enggak. Aku ini nginap di rumahmu karena aku pengen tahu engkau ini punya amalan apa spesialnya sehingga Rasulullah sendiri memberikanmu jaminan surga. Oh, senang. Masa Rasulullah berikanku jaminan surga? Iya. Apa yang engkau punya? Amal ibadah apa? Seperti yang engkau lihat, ini beginilah rutinitasku setiap hari. Enggak ada yang spesial. Enggak, pasti ada, dia punya amalan yang spesial. Enggak mungkin Rasulullah bilang kayak gitu kecuali ada sesuatu. Enggak ada yang kayak ente lihat ini, kayak ini setiap hari. Akhirnya beliau bilang, hanya saja kalau aku mau tidur, sebelum tidur aku duduk dulu, aku merenung. Kalau seandainya hari ini ada orang yang ngomongin, ada orang yang ghibahin, ada orang yang memfitnah, nah gitu, ada orang yang mencemoohin, aku maafkan mereka semua. Aku tak akan tuntut lagi di dunia dan di akhirat. Aku bersedekah itu kepada mereka. Aku enggak punya harta banyak untuk bersedekah, tapi aku punya yang seperti itu, aku sedekahkan kepada mereka, maka aku akan tak menuntut mereka di dunia dan di akhirat. Berkata Abdullah bin Umar, nah pasti ini sebab musababnya engkau bisa dapat jaminan syurga. Ya, orang kalau gitu gak bakal sumpok, ikhwan. Ada orang ngomongin dia, maafin, gak dipikirin, gak jadi beban gitu. Gak apa namanya, kalau ngelihat muka dia sumpok, gak, kan udah lewat ya kan? Gimana bisa sumpok, enjoy aja kehidupannya. Nah, itulah kehidupannya orang yang beramal soleh. Enak aja hidupnya. Pasti ada cobaan, pasti ada musibah, pasti ikhwan. Namanya juga dunia. Dunia enggak ada yang hidupnya itu dari awal lahir sampai dia mati happy mulu. Di film aja enggak ada. Ada enggak film? Film aja film. Semuanya happy semua.
Nggak ada, di film aja nggak ada, apalagi dunia kenyataan. Film aja kan pasti ada namanya musibah, ada namanya cobaan. Tapi orang soleh ketika dia menghadapi cobaan itu, dia hadapi dengan penuh ketabahan, dihadapi dengan keredoan bahwasanya ini takdirnya Allah Ta'ala. Ya itulah takdir Allah, akan berlalu, akan lewat, engkau redo atau enggak redo, takdir Allah akan terjadi. Hanya saja engkau yang memilih jalan, mau memilih jalan redo, engkau akan senang dan dapat pahala, atau memilih sebaliknya, jalan menggerutu, jalan ngomel, jalan ngambek, yang ada sumpek, depresi, dosa lagi ujungnya. Tinggal jalan itu kita yang milih, ikhwan. Kalau takdir Allah enggak bakal berubah dengan gerutuan kita, dengan omelan kita, ya kagak. La ilaha illallah. Nah, di sini Allah Ta'ala tekankan, maka sungguh aku akan hidupkan ia. Jadi hidup tuh orang yang beramal soleh, hidup. Dan itulah hakikatnya kehidupan. Kehidupan dengan ilmu, kehidupan dengan amal soleh. Hayatan thayyibah, kehidupan yang indah. Nih, kalau mau kehidupan yang indah bagaimana? Inilah kehidupan yang indah menurut Allah Subhanahu wa taala. Indah dengan amal baik, indah dengan menolong orang. Bagus hubungannya antara dia dan Allah Taala, dan bagus pula hubungannya antara sesama. Itu adalah orang-orang yang saleh. Allahumma ja'alna minhum. Amin insyaallah, insyaallah. Dan memang orang yang soleh itu apa sih? Sempat kita bahas nih, definisinya orang yang soleh. Allahumma ja'alna minas solihin. Siapa itu orang soleh? Oh, itu enggak mudah itu. Nama soleh itu derajat yang tinggi sebenarnya. Bahkan kalau kita lihat definisinya itu sangat berat sekali untuk menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh adalah man adda haqqallah wa haqqa ibadihi. Itu definisinya orang yang soleh. Definisinya orang yang soleh, orang yang menunaikan hak-hak Allah dan juga menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah. Nah, itu orang yang soleh. Simple, sangat simple. Tapi luar biasa, gimana ceritanya kita menunaikan hak-hak Allah dengan sempurna? Lalu bagaimana ceritanya kita menunaikan hak-hak hamba-hambanya dengan sempurna? Wow, berat sekali ikhwan. Nah, itu baru namanya orang yang soleh. La ilaha illallah. Beliau katakan, Imam Haddad ada punya hikmah bagus. Begini bunyinya. Ada tiga hak. Ada hak Allah, ada hak manusia, teman, kerabat. Ada yang ketiga, hak diri sendiri. Ada hak diri sendiri, tiga itu. Ada orang yang mementingkan hak diri sendiri dan dia lalai menunaikan hak teman-temannya, dan juga dia lalai menunaikan hak Allah. Kata Imam Haddad, nah itu namanya hamba syahwat. Abdu syahwat, menghamba kepada syahwat hawa nafsunya. Ini budak hawa nafsu, mementingkan diri sendiri dan dia sama sekali tidak memperhatikan teman, apalagi haknya Allah Ta'ala dia juga lalaikan. Ini hamba sahayanya siapa? Hawa nafsu. Ade yang begini, ini unik. Ade orang hak teman-temannya, hak manusia di sekelilingnya dia prioritaskan. Oh, dia tunaikan hak teman-temannya sampai-sampai dia lalai terhadap hak dirinya. Tidurnya kurang, makannya kurang, dan juga akhirnya dia lalai menunaikan hak Allah dengan alasan membantu orang, dengan alasan sosial, tapi akhirnya sholatnya enggak jamaah, subuhnya telat. Bagus enggak tuh? Nah, itu namanya apa? Ini walaupun ada sisi bagusnya ya, dia sangat peduli, sisi kepeduliannya tinggi sampai dia menggugurkan hak dirinya, yang penting orang sekitarnya happy. Tapi cacatnya, dia juga menggugurkan hak Allah Ta'ala. Kalau kita selidiki, kata Imam Haddad, ini adalah orang yang diperbudak oleh jabatan. Salam Nabi Muhammad. Abdur Riyasah, hamba sahaya kekuasaan, hamba sahaya jabatan. Ngaku enggak ngaku, itu ada di hatinya. Iya kan? Yang penting orang happy sama dia, dia bantu orang sana sini, pasti ada sesuatu yang dia cari. Dia enggak mencari keridhaan Allah. Kalau dia yang dia cari keridhaan Allah, pasti dia enggak akan lalai dari haknya Allah. Gara-gara dia lalai dari haknya Allah, ketahuan nih niat buruknya. Dia mencari simpatinya orang, dia mencari penghormatan orang kepadanya. Berarti dia hamba jabatan,
hamba pujian. Begitu. Hamba kedudukan. Nah, ini nih yang nomor 2. Nas'alullah salamul afiyah. Jangan sampai juga ikhwan. Jangan sampai cuma demen nolong orang tapi lalai terhadap hak dirinya dan lalai terhadap hak Allah taala. Tayib. Ada yang ketiga sekarang. Ada orang yang fokus terhadap hak Allah saja. Hak Allah ia tunaikan. Hak terhadap dirinya dia lalai. Tidurnya kurang, makannya kurang, jadi kurus. Juga hak kepada teman-temannya dia lalai. Nah, gimana itu? Jadi benar hidupnya kayak hidup sendirian gitu. Walaupun dia hidup bersama, bersosial, tapi gak bersosial. Gak bantu, gak nongkrong bareng, gak bersama lah. Iya, enggak silaturahmi. Kelihatan memang lalai ini terhadap hak teman-temannya. Tapi yang nomor satu, dia yang dia nomor satu kan haknya Allah taala. Bagus ibadahnya gitu. Dirinya terzalimi gitu. Dan orang-orang di sekitarnya juga menganggap ini lalai terhadap hak teman-temannya. Nah, ini gimana? Bagus enggak? Nah, kata Imam Haddad, orang yang kayak gini kalau benar-benar dia fokus untuk menunaikan hak Allah sahaja, itu mungkin masih bisalah dimaafkan, masih bisa dimaklumi, dan kita namakan ini Abdul Hadroh. Abdul, hamba hadiratnya Allah. Karena memang dia fokus untuk Allah sahaja, akhirnya dia seakan-akan tidak melihat alam semesta. Okay. Seakan-akan dia tidak melihat teman-teman. Seakan-akan dia hidup sendiri, yang ada hanya dia dan Allah taala. Ini bagus, lumayan. Tapi enggak sempurna. Apakah kesempurnaan? Enggak, itu bukan kesempurnaan. Walaupun bagus. Nah, ini nih kayak orang-orang yang hidupnya khulwat, tapi kalau bahasa kitanya bertapa. Bertapa gitu. Khusyuk lillah wa fillah antara dia sama Allah saja. Tapi dia enggak bersosial. Dia enggak peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini enggak sempurna. Walaupun bagus hubungan dia dan Allah taala, enggak sempurna. Tapi apa yang sempurna? Nih yang sempurna. Kata Imam Haddad, yang sempurna adalah orang yang berusaha untuk sempurna dalam menunaikan hak kepada Allah dan juga berusaha sempurna untuk menunaikan hak kepada teman-teman, dan dia gugurkan hak dirinya. Kurang tidur, kurang makan, begadang, bantu teman sono sini. Yang teman yang enggak punya dia bantu padahal dia lagi butuh. Contohnya gitu. Yang namanya ibadah enggak pernah telat, bagus. Ibadah kepada Allah bagus dan hubungan kepada sesama juga bagus. Namun, hak dirinya yang dia enggak tunaikan. Makannya telat, tidurnya kurang. Ini namanya sahibu wirasah. Nih pewaris Nabi. Tuan Nabi Muhammad. Itulah para pewaris anbiya. Para pewaris Nabi. Mereka adalah orang yang menggugurkan hak dirinya. Dia enggak lagi punya hak kepada orang lain. Dia enggak minta dihormati, dia enggak minta dipandang, dia enggak minta diapa-apain. Bahkan dia menganggap dirinya enggak punya hak terhadap orang lain. Begitu. Terus seakan-akan dia menzalimi dirinya. Begitu. Tapi masalah hak teman-teman dia berusaha untuk sempurna. Bantu sono sini segala macam silaturahmi, senyum sama orang. Begitu. Walaupun di hatinya itu lagi nangis. Tapi senantiasa wajahnya senyum kepada orang lain walaupun dia lagi sedih. Begitu. Dan hak kepada Allah juga dia sempurna. Qiyamul lailnya bagus, salatnya berjamaah, bagus lah pokoknya ibadah. Ini baru namanya pewaris para nabi. Jadi ada 4. Ada apa yang pertama tadi? Abdus Syahwah. Yang kedua, Abdur Riyasah. Yang ketiga, Abdul Hadroh. Yang keempat, Sahibu Wirasah. Jamil Jidan. Soal Nabi Muhammad. Ya, kalau mau milih yang mana? Kalau enggak yang Sahibi Wirasah atau Abdul Hadroh, lumayan lah. Jangan jadi Abdul Riasah, apalagi Abdul Syahwah. Begitu ya, kawan. La ilaha illallah. Memang subhanallah, menggugurkan hak diri itu mulia dan berat, ikhwan. Ini begini. Kalau kita pandang firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala menceritakan kami wariskan kitab ini, summa awrasna, kata Allah taala, kami wariskan kitab ini
kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Okey. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tiga derajat. Faminhum zalimun li nafsih. Satu. Waminhum muqtasid. Dua. Waminhum sabiqum bil khairat biidnillah. Semua itu bagus. Tiga derajat. Kalau kita melihat versi tafsir-tafsir ulama kita secara zahirnya, mereka akan menyebutkan tiga itu level. Tapi level yang paling tinggi yang terakhir, dan level yang paling rendah yang pertama. Pertama, orang yang menzalimi dirinya. Gitu. Dia Allah Ta'ala berikan ilmu, Allah Ta'ala berikan warisan Rasul, Allah Ta'ala berikan kitabnya Al-Quran kepadanya. Namun dia menzalimi dirinya. Maksudnya apa? Tidak mengamalkan ilmu itu. Ya. Menzalimi dirinya dengan kemaksiatan. Ini derajat yang paling rendah. Yang kedua, muqtasid. Muqtasid kalau bahasa kita, muqtasid itu artinya orang yang hemat. Maksudnya apa? Dia berusaha untuk moderat dan sentral gitu. Enggak menzalimi dirinya, tapi juga enggak full dalam beribadah. Ya, setengah-setengah lah. Muqtasid. Yang nomor tiga paling tinggi itu, sabiqum bil khairat. Beramal baik dan berusaha duluan dalam kebaikan biidznillah. Ini pola pandangnya ulama-ulama tafsir seperti biasa. Ya kan? Jadi orang yang Allah berikan ilmu, sebagian masih menzalimi dirinya dengan kemaksiatan, sebagian berusaha untuk sempurna, sebagian yang lebih luar biasa, yang paling luar biasa, orang yang senantiasa menjadi pendahulu dalam kebaikan. Ada pemahaman Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Hariri, di antara guru kita di sana, ikhwan, sempat kita berjumpa dengan beliau walaupun enggak lama, sempat menimba ilmu dari beliau, luar biasa. Beliau memahami Al-Quran, memahami ayat ini kebalik. Nah, kebalik, maksudnya gimana? Tiga derajat tadi, bukan yang paling rendah, zalimun li nafsih, kemudian di atasnya muqtasid, kemudian sabiqun bil khairat. Enggak, kebalik. Justru yang paling rendah, sabiqun bil khairat. Kok bisa? Nomor dua, muqtasid. Yang paling tinggi, zalimun li nafsih. Gimana ceritanya itu tafsirnya? Oke, begini. Beliau bilang, ayo, kalau sabiqun bil khairat, itu artinya orang berbuat baik. Berbuat baik kepada semua. Kepada dirinya berbuat baik, kepada dirinya berbuat baik. Kepada orang yang berbuat baik. Kepada Allah juga baik. Itu paling rendah itu. Paling rendah, iya paling rendah. Di atasnya muqtasid, mulai mengurangi jatah dirinya. Tamam. Tapi belum sampai menzalimi dirinya. Mengurangi jatah dirinya. Memprioritaskan Allah Ta'ala. Tapi jatah dirinya masih dia kasih, tapi gak terlalu sempurna. Nomor dua tuh, lebih tinggi dikit. Nomor satu, ini yang paling keren. Zalimun linafsih. Menzalimi dirinya. Mengurangi hak dirinya. Nah, berarti pemahaman zalimun linafsih bukan menzalimi dirinya dengan maksiat. Bukan, menzalimi dirinya tidak memberikan dirinya hak-haknya. Tidurnya kurang, makannya kurang. Demi menyempurnakan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Lah ini justru nomor satu. Kalau sahabat ngambil khairat, yang berbuat baik kepada dirinya pun dia berbuat baik, dia belum sampai kepada menzalimi dirinya. Nah, berarti masih dia mentingin dirinya. Masih bagus juga sih mentingin semuanya, tapi dia belum sampai untuk memprioritaskan yang lain dan menggugurkan hak dirinya. Itu sahabat ngambil khairat namanya. Jadi dibalik ya, nomor satu adalah zalimun li nafsi, yang menzalimi dirinya demi yang lain. Nah, itu nomor satu. Dan kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu kan, menzalimi dirinya. Loh kok iya? Maksudnya bagaimana? Menunaikan hak Allah Ta'ala dengan bangun malam sampai bengkak kakinya, hatta tawarramat qadamah. Itu di antara zalimun li nafsi. Begitu. Membantu orang, memberikan orang sedekah ini dan itu, tapi rumahnya kosong, enggak ada makanan. Nah, itu tuh zalimun li nafsi. Memprioritaskan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah dan menggugurkan hak pribadi. Nah, itulah sahibu wirasah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang seperti itu adalah pewaris Nabi SAW. Salam Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, ini nih ayat pertama yang beliau cantumkan di sini. Sekarang kita akan bahas ayat kedua. Rabbana yubarik fil waqt. Wa qala subhanahu wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Terusan ayatnya ma'ruf ya abidunani ila akhir ayat. Kita artikan. Wa'adallah, Allah menjanjikan. Kepada siapa? Kepada mereka alladzina amanu minkum, yang beriman dari kalangan kalian. Dan juga wa'amilus solihat, bukan cuma iman saja, beriman dan beramal soleh. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Banyak perihal. Nomor satu, layastakhlifannahum fil ard, Allah akan memberikan khilafahnya kepada mereka di buminya. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah memberikan khilafah kepada orang-orang yang sebelumnya daripada orang-orang yang soleh. Satu, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan Allah taala akan mengkokohkan kepada bagi mereka agama yang telah Allah taala ridhai untuk mereka. Allah taala akan mengkokohkan, menguatkan iman mereka. Allah taala akan memudahkan mereka untuk beribadah dan banyak pemahaman mengkokohkan agama itu. Yang terakhir, wala yubaddilanna min khaw min ba'di khawfihim amna, dan Allah akan gantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Ada tiga janji dalam ayat ini. Nah, ini sempat kita janjikan pada pertemuan lalu, kita akan bahas di sini. Dan sebelum Al-Faqir membahas, Al-Faqir harap pembahasan yang akan Al-Faqir bawakan semoga tidak disalahfahami. Soalnya Nabi Muhammad. Nah, semoga tidak disalahfahami, karena ada beberapa kata-kata yang mungkin itu di apa namanya? Di Khawarizm, apa Khawarizm? Di apa namanya, kalau kita nulis artikel ada kata itu langsung diblok loh artikel kita. Namanya apa tuh? Sistemnya komputer, sistemnya data yang dimiliki oleh orang luar, kalau tertera nama kalimat itu langsung kita divonis, wah ini nih jalur keras nih. Contohnya gitu. Jadi Khawarizminya mereka memvonis ini kata yang terlarang. Oke. Ala kulli hal, kita akan jelaskan itu ikhwan. Dan semoga tidak disalahpahami ya. Bukan Al-Faqir membela ke arah yang ke kanan atau membela ke arah yang ke kiri, masyaallah, tidak, sama sekali tidak bermaksud demikian. Namun sesuai yang kita fahami, janji pertama yang Allah berikan kepada mereka, Allah akan memberikan kepada mereka istikhlaf. Sering kalimat yang kita dengar adalah khilafah. Betul, Allah akan memberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh khilafah, sebagaimana Allah telah memberikan hal itu kepada pendahulu-pendahulu mereka. Kita mulai cerita khilafah bagaimana ikhwan, agar kita bisa memahami khilafah sebagaimana kaum salihin memahami khilafah. Mulai dari firman Allah taala. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu titik pertamanya. Allah taala berkata kepada para malaikatnya. Tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, sungguh aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Qalu, malaikat protes. Ya Rabb, ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ila akhir al-ayah. Bil qala inni a'lamu ma wa 'allama Adam al-asma'a. Dan Allah taala jadikan Nabi Adam sebagai khalifahnya. Tamam. Turunlah Nabi Adam ke bumi sebagai khalifahnya Allah, bertugas untuk memakmurkan bumi ini. Tamam. Memakmurkannya dengan ibadah, memakmurkannya dengan menjaga bumi itu. Jangan merusaknya, jangan kau rusak bumi itu, Allah taala nyatakan. Dan teruslah ini diteruskan oleh siapa? Oleh nabi-nabi. Dibawalah khalifah itu kepada Nabi Syif bin Adam dan terus Nabi Idris sampai ke zaman Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun di zaman Nabi Nuh alaihissalam, walaupun beliau hidup lama, sekian lamanya beliau hidup, masa berdakwahnya aja 950 tahun. Begitu ya. Dan beliau berdakwah itu yang mengikutinya tidak lebih dari 100 selama sekian tahun itu. Begitu. Tetap aja di masa-masa itu beliau yang menjabat sebagai khalifahnya Allah. Siapa ya? Nabi Nuh, yang dipandang orang minoritas. Nabi Nuh yang dipandang orang tidak berkekuasa. Nabi Nuh yang dipandang orang lemah. Tapi dia yang dinyatakan sebagai khalifahnya Allah Ta'ala. Wahakala. Itulah zaman Nabi Nuh. Kemudian juga Nabi Hud alaihi salam,
Dan sampai Allah Ta'ala nyatakan perihal ini kepada Nabi Dawud, aku jadikan engkau khalifah, maka adillah engkau wahai Dawud, begitu. Nabi Dawud dulunya bagaimana ikhwan? Orang biasa. Sehingga akhirnya ma'rufkan ceritanya, perang antara apa namanya, orang-orang muslim melawan raja Talut, gitu. Dan akhirnya Nabi Dawud lah yang diangkat menjadi pemimpin. Oh, panjang ceritanya. Nabi Dawud wafat, datang siapa? Putra beliau, Nabi Sulaiman, begitu. Dan terus seperti itu. Dari masa ke masa para anbiya lah yang menjabat sebagai khalifah. Baik pun mereka sebagai raja atau mereka sebagai rakyat, mereka mayoritas, mereka minoritas, mereka terpencil, mereka dizalimi, mereka terbunuh, tetap aja mereka dinamakan khalifahnya Allah. Soal Nabi Muhammad, Nabi Isa pun seperti itu, gitu. Difitnah, tetap itu enggak mengurangi kehormatan beliau sebagai khalifah. Dan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu, sebagai khalifah Allah yang utama. Rasulullah menjadi khalifah Allah bukan waktu ketika di Madinah sudah berdiri negara, kalaupun sah dinamakan negara. Rasulullah SAW sudah menjabat sebagai khalifahnya Allah semenjak Nabi Muhammad terzalimi di Mekah. Semenjak yang beriman kepada Rasulullah hanya segelintir orang, tetap Nabi Muhammad menjabat sebagai khalifahnya Allah. Begitu ikhwan. Dan terus seperti itu. Dan tidak berubah jabatan itu sebelum atau setelahnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Inilah tugas yang Allah telah berikan kepada mereka untuk memakmurkan bumi dan untuk melestarikannya dan untuk memakmurkannya dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW sebut ada namanya khilafah, ya, secara zahir yang dipandang orang, noni khilafah yang berupa kepemimpinan, yang memegang apa namanya kekuasaan hukum. Rasulullah nyatakan itu ikhwani. Rasulullah nyatakan al-khilafatu ba'di 30 aman. Khilafah yang seperti itu akan tetap ada setelahku, namun hanya 30 tahun sahaja. Nah, iya. Kemudian apa? Thumma, kemudian setelah itu mulkan 'adudan, kerajaan yang zalim. Dan jababirah, orang-orang yang apa namanya algojo zalim. Begitu. Maksudnya apa ikhwan? Apa 30 tahun itu? Nah, mari kita hitung. Waktu baginda Nabi SAW berpulang ke rahmatullah, nah, dijabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama. Dan memang ada namanya khilafah Islam. Dan terus seperti itu. Nah, di sini masih nih, masih khilafah yang batin masih bersama khilafah yang zahir pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cuma 2 tahun beliau menjabat. Kemudian Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah dan masih didirikan khilafah itu secara zahir dan juga secara batin. Pemimpinnya adalah Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Uthman dan kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat pada bulan Ramadan, ya kan ya? Pada tanggal 17 Ramadan Sayyidina Ali wafat. Kemudian apa yang terjadi? Diserahkan itu kepada Sayyidina Hasan bin Ali. Ini masih nih, masih dalam kategori masa-masa khilafah yang 30 tahun. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW berpulang ke rahmatullah bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Sama 12 Rabiul Awal juga. Sedangkan Sayyidina Ali itu wafat 39 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Jadi tinggal ada 6 bulan untuk 29 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Jadi ada 6 bulan untuk genapnya 30 tahun. Dijabat di masa-masa itu Sayyidina Hasan bin Ali yang menjabat sebagai khalifah. Pas banget 6 bulan. Pas 6 bulan. Di bulan Rabiul Awal juga sama ikhwan. 12 Rabiul Awal juga terjadilah apa? Penyerahan kekuasaan dari Sayyidina Hasan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan di situ berdiri namanya Daulah Umayyah. Negara Umayyah. Oleh karena itu, ulama berkata, "Lah, ini pas 30 tahun itu mulai dari wafatnya Rasulullah sampai Sayyidina Hasan menyerahkan apa namanya kepemimpinan kepada Muawiyah itu pas 30 tahun. Nah, ini yang namanya Khulafa' Rasyidin.
Walaupun banyak yang menghitung hanya 4 sahaja, namun anda bisa cari, coba lihat di Fathul Bari Imam Ibnu Hajar, dan juga Imam Suyuti sampai ngarang kitab masalah itu, dan Imam Qurtubi. Bisa kalau kita sebutkan nama-nama ulama-ulama yang sebenarnya mereka menghitung Khulafa Rasyidin 5 bukannya 4. Ada yang menghitung Khulafa Rasyidin yang kelima adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu betul dari segi keadilan. Namun dari segi angka yang Rasulullah sebutkan 30 tahun, itu Sayyidina Hasan yang masuk yang kelima sebenarnya. Ini agak aneh nih. Masa iya Khulafa Rasyidin bukan 4 ya? Bukan, 5 tambah 1. Siapa? Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena emang pas 30 tahun, ikhwan. Adapun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau menjabat sebagai khalifah 2 tahun. Itu dimasukkan dalam kategori Khulafa Rasyidah karena keadilannya. Itu dikiaskan karena keadilannya. Salam Nabi Muhammad. Berkata ulama, ini poin yang Al-Fikir mau sampaikan. Ketika Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinan itu kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata ulama, ketika itu pula yang namanya khilafah kembali ke semula. Hanya ada khilafah batin sahaja. Adapun khilafah zahir yang berupa hukum atau kekuasaan, tak, sudah lepas dari khilafah batin. Dan kapan akan bersatu lagi? Tidak akan bersatu lagi kecuali ketika datangnya Imam Mahdi nanti. Baru bergabung lagi itu khilafah zahir dan khilafah batin. Berkata Habib Umar, ketika itu pula ketika Sayyidina Hasan menyerahkan imarah itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan berdirilah Daulah Umayyah, ketika itu pula para awliya dan salihin dan a'immah yang al-mujtahidin dan orang-orang yang arifin, mereka tidak lagi mau melirik ke perihal khilafah yang lahiriah. Mereka hanya melirik khilafah yang batiniah sahaja, khilafah secara batin. Yang ini ada pada Rasulullah SAW, walaupun masih di Mekah, walaupun baginda dianiaya di Mekah. Ini ada juga Nabi Yahya, yang beliau wafat dalam keadaan digergaji setengah beliau sebagai khalifah. Ini juga ada pada Nabi Isa yang difitnah. Ini juga ada pada Nabi Ibrahim yang diceburin, yang dilempar ke tempat api. Ini juga ada pada Nabi Adam, pada Nabi Nuh, dan pada Nabi Hud, dan terus seperti itu. Khilafah hakikiyah yang senantiasa ada, dan memang Allah nyatakan mereka adalah khalifahku, kata Allah Ta'ala di bumi. Siapa itu? Mereka orang yang menegakkan ajaranku, mereka yang memakmurkan bumi, walaupun mereka tidak punya kuasa hukum. Salam Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Makanya guru-guru kita bilang, sebenarnya setiap kita ini punya tugas menjadi khalifahnya Allah. Bukan dengan mau duduk di kursi hukum, bukan sama sekali. Karena itu sudah terpisah dengan penyerahannya khilafah dari Sayyidina Hasan dan diserahkan imarah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sudah terpisah. Tapi tetap tugas kita menjadi khalifah Allah Ta'ala. Di mana? Satu, engkau menjadi khalifah pada dirimu dulu. Engkau punya kekuasaan atas dirimu, maka kontrollah dirimu. Tekankan ia untuk mengamalkan syariat Allah, bukankah engkau khalifahnya? Tekankan ia untuk melestarikan bumi, menjaga kenyamanan bumi, bukankah engkau khalifahnya? Ini jadi tugas khilafah itu pada setiap individu muslim. Begitu ikhwan, engkau sebagai mukmin, kemudian engkau punya keluarga, punya istri, jangan lupa engkau harus juga tegakkan khalifahnya Allah pada keluargamu. Begitu, engkau lihat bagaimana istrimu sholat atau tidak, keluarnya gimana, nutup aurat atau tidak, kau lihat pada anak-anakmu. Ini yang namanya khilafah sebenarnya ikhwani. Percuma kalau kita berusaha untuk, tapi kalau bahasa kasarnya sih, mendirikan khilafah, sedangkan itu khilafah belum berdiri pada dirimu sendiri. Sedangkan itu khilafah jatuh gugur di rumahmu. Bagaimana mungkin kau bisa mendirikan khilafah sedangkan itu khilafah masih belum ada di rumahmu? Yang sebenarnya Allah Ta'ala jadikan engkau khalifahnya nomor satu pada dirimu dulu, kemudian pada keluargamu. Begitu ikhwan, kau sudah punya keluarga, engkau dirikan khilafah Allah Ta'ala dalam keluargamu itu, meluas lagi, baru Allah Ta'ala, seandainya engkau ditunjuk menjadi ketua satu komunitas, maka engkau menjadi khalifah Allah dalam komunitas itu. Lihat bagaimana orang-orang di sekitarmu, engkau menjadi ketua organisasi, engkau menjadi khalifah Allah dalam organisasimu itu. Lihat bagaimana orang-orang di organisasimu itu.
dan terus naik, naik dan naik ikhwan. Soalnya di Muhammad. Nah, itu tadi ikhwan perihal khilafah tadi. Jadi setiap muslim mempunyai kewajiban untuk menjadi khalifah Allah. Apa tugasnya? Menegakkan syariat Allah Ta'ala, melestarikan bumi. Wah, kata, karena bumi ini adalah amanat yang Allah berikan kepada kita. Mulai engkau menjadi khalifah pada dirimu dulu. Wah, kata, tegakkan apa namanya ajaran Allah pada dirimu. Kemudian engkau sudah berkeluarga, pada keluargamu. Engkau ditunjuk menjadi ketua apa contohnya, atau enggak menjadi ketua. Engkau dalam suatu komunitas berusaha untuk menegakkan khilafah Allah pada komunitas itu. Dan terus seperti itu ikhwan. Dalam hadis baginda bersabda, ada hadis yang azim ini. Idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khuwaisati nafsik wa da'anka amral 'amma. Oh. Bila mana engkau melihat kekikiran yang luar biasa, kepelitan artinya. Kalau seandainya engkau melihat di sekitarmu orang-orang yang luar biasa pelitnya, bukan cuma pelit dengan harta, pelit dengan segalanya. Wa hawan mutaba'an, orang sudah mulai mengikuti hawa nafsunya, tergila-gila dengan dunia, berani melakukan apapun demi memuaskan hawa nafsunya. Kalau seandainya sudah seperti itu, satu lagi, wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, kalau seandainya orang yang mau hanya orang-orang di sekitarmu itu hanya mereka apa namanya mau menjalankan idenya, tidak menerima ide-ide orang lain, tidak menerima usulan-usulan orang lain, dia hanya memvonis yang bagus adalah idenya sendiri, yang lain tidak bagus, kebijakannya tidak tepat, yang bijak hanya dirinya sendiri. Kalau seandainya engkau melihat tiga ini di sekitarmu, kekikiran yang luar biasa orang yang, dan kedua orang-orang pada berusaha untuk memuaskan hawa nafsunya dengan cara apapun, yang ketiga orang-orang pada tidak mau menerima usulan dari orang lain, hanya mau mengamalkan usulannya sahaja, itu sudah tanda akhir zaman tuh. Maka apa pesan Rasulullah, fa'alaika bi khuwaisati nafsik, maka perhatikanlah lingkaran kecilmu. Maksudnya apa lingkaran kecilmu? Ringmu. Maksudnya apa? Kalau engkau masih belum menikah, itu berarti dirimu sendiri. Kau perhatikan ajaran Allah pada dirimu. Sudah menikah, ya pada circle keluargamu. Begitu. Keluarga besar, ya pada keluargamu itu. Wada'anka amrul amah, dan tinggalkan, jauhi, menyibukkan diri dengan perkara-perkara orang umum. Seakan-akan kita disuruh tidak peduli. Justru itu titik kepedulian yang luar biasa. Dan ini wasiat Nabi SAW kepada kita. Wah, kata, ketika sudah ada tanda-tanda seperti itu, sudah, kalau bahasa kasarnya, gak usah ngurusin orang. Urusin dirimu sendiri dulu. Gak usah repot ngurusin orang. Benahin dirimu sendiri dulu. Gak usah repot ngebenahin orang. Ini pesan Rasulullah di akhir zaman untuk kita, teman-teman. Walaupun ini luar biasa. Karena dalam terusan hadis itu baginda bersabda, karena kalian akan melihat setelahku fitnah-fitnah yang luar biasa, tada'ul halima hayrana, sampai-sampai orang yang berilmu, orang yang bijak pun bingung. Orang yang punya ilmu dan punya kebijakan yang luar biasa, bijaknya, hebat pandangannya, mereka pasti akan kebingungan ketika datang tiga alamat yang tadi itu, apalagi kita luar biasa bingungnya. Nah, kata Rasulullah, kalau bahasa kasarnya, udah enteng ngurus sendiri-sendiri, gak usah ngurusin orang lain. Itu wada'an ka amrul 'amma. Bukan berarti ini kita gak peduli dengan orang lain. Justru inilah titik kepedulian kita kepada orang lain. Kalau engkau tidak bisa menyelamatkan semua, paling tidak engkau selamatkan lingkaranmu itu dulu. Wah, kata ikhwan. Kembali ke perihal yang tadi. Jadi perihal khilafah itu jangan hanya digambarkan dengan hukum. Enggak. Sangatlah beda ikhwan. Yang khilafah yang Allah maksudkan di Al-Quran dengan hukum, entah itu pemerintahan kah, entah itu kerajaan kah, itu berbeda jauh, sangat berbeda jauh. Tidak bisa kita namakan itu khilafah, karena Rasulullah memang tidak menamakannya khilafah. Yang namanya khilafah hanya 30 tahun, kata Rasulullah SAW. Setelah itu, silahkan kau namakan kerajaan, kau namakan kekuasaan, silahkan. Tapi khilafah, no. Selesai setelah Rasulullah 30 tahun. Akan menjadi khilafah kembali nanti pada saat Imam Mahdi. Bukan berarti, oh putus asa kita, enggak mungkin ada keadilan. Saya bilang, lain perihalnya. Lah, perihal keadilan bagus setiap pemerintah.
setiap yang mempunyai kekuasaan wajib dia adil, baik pun itu dengan nama khilafah atau dengan nama kerajaan atau dengan nama apapun, keadilan tetap wajib ditegakkan, bukan karena perihal khilafah atau khilafah, enggak. Dan justru ikhwani, hadza ajib, ada pandangan yang indah dalam perihal ini. Nah, kalau engkau mau mencari ada khilafah, ketika engkau mendapatkan jabatan khilafah itu, selamanya engkau akan mensanding title itu, dan tidak ada namanya, namanya mantan. Khilafah apa itu? Itu tuh, kalau engkau menjadi khilafah, bagus, engkau menjadi khilafahnya para awliya Allah. Tuh, mau jadi wali, jadi orang soleh, jadi gutbuz zaman. Wah, gede banget gutbuz zaman. Jadi abdal, itu khalifah yang benar tuh. Jadi awtad, jadi majdub, jangan. Jangan jadi majdub tapi. Itu tuh tingkatan-tingkatan, level-level aulia itu yang semestinya kita kejar mati-matian. Dan ketika engkau mendapatkan jabatan itu, selama-lamanya wallahi engkau mulia dunia akhirat, dan enggak ada namanya mantan. Engkau gutub di dunia, gutub di barzah, atau gutub tuh istilah jabatan wali tertinggi pada setiap zaman. Pusara daripada lingkaran namanya gutub. Itu ada hadisnya. Imam Suyuti ada kitab namanya Al-Khabaruddal fi wujudil aghtab wal aghwath wal abdal. Itu ada tingkatan-tingkatan. Nomor 1 itu gutub, di bawahnya ada 3 tuh namanya apa? Autad, abdal, di bawahnya ada berapa? Ada 6. Itu ada tuh, ada level-levelnya itu. Nah, ini yang sebenarnya mempunyai khilafah beneran, khilafah dari Allah. Yang dengan adanya mereka, Allah akan tolak bala dari hamba-hambanya yang lain. Baru tuh sah mau dinamakan khalifah. Wah, keren tuh khalifah tuh. Bila mana dia ada di suatu tempat, maka mendatangkan rahmat, mendatangkan ketenangan, sakinah. Bala tertolak dari tempat itu karena dia ada. Nih, baru namanya khalifah. Khalifahnya Allah beneran nih. Walaupun dia tidak menjabat hukum sama sekali, walaupun dia dipandang orang yang biasa, walaupun dia mungkin orang-orang tidak mengenalnya, bahkan walaupun dia dihina, difitnah oleh orang lain, tapi hakikatnya dia yang namanya khalifah. Soalnya Nabi Muhammad. Bukan berarti, makanya saya tekankan sekali lagi, bukan berarti ini mengkucilkan perihal kerajaan-kerajaan Islam. Bagus ikhwan, baikpun itu kerajaan Utsmaniyah kah, atau Umayyah kah, atau Abbasiyah kah, yang di sana atau yang di sini, kerajaan-kerajaan itu bagus semua, bagus. Dan alangkah luar biasa kalau seandainya itu disertakan dengan keadilan dimanapun dan kapanpun. Keadilan sangatlah dituntut ikhwan, baik pun dengan nama khilafah atau dengan nama imarah atau riasah atau jumhuriyah atau yang lainnya. Wahakata. Nah, mari kita menjadi khalifah, kita tegakkan khilafah. Jangan menuntut orang lain dulu untuk tegakkannya, tuntutlah dirimu dulu untuk menegakkannya, pertama pada dirimu sendiri. Nah, itu namanya la yastakhlifannahum fil ard. Wahakata. Semoga tidak disalahpahami. Bukan berarti Al-Fagir menyerang kanan atau menyerang kiri. Enggak, hanya sebagai sharing-sharing pemahaman belaka, ikhwan. Mari kita banyak-banyak baca ya, banyak-banyak baca hadis, terutama hadis yang berkaitan dengan akhir zaman, dan membaca dengan pola pemahaman aulia dan salihin yang bersambung sanad mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, insyaallah akan dibahas lagi terusan daripada ayat ini. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan akan datang. Al-Fagir di sini minta maaf kalau selama ini sempat Al-Fagir bersama antum ada salah-salah kata ya, atau ada perihal yang mungkin salah difahamin atau yang menyinggung beberapa teman-teman, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga insyaallah kita bisa berjumpa kembali dalam waktu yang insyaallah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 2 minggu lagi akan tetap lanjut pengajian ini dalam kitab yang sama, melanjutkan pembahasan. Ada guru saya insyaallah akan melanjutkan perihal ini. Kurang ajar banget ya, minta sama guru nerusin. Biasanya kan orang di ngilang yang nerusin muridnya. Ini kagak. Saya mau jalan, yang nerusin guru saya. Insyaallah biar antum punya sanad lebih tinggi. Langsung antum mengambil dari saya punya guru namanya Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Ghadri. Beliau insyaallah akan melanjutkan ini. Walaupun enggak sopan saya ini sebenarnya minta beliau untuk melanjutkan, tapi masyaallah biar antum lebih mendapatkan manfaat lebih banyak. Wahakata ikhwan, dan mari dan doain Al-Fagir untuk bisa berjumpa lagi dengan antum dalam keadaan afiat semuanya. Wahakata, jangan lupa untuk mengamalkan amal yang kita ketahui walaupun sedikit. Wahakata ikhwan, berusaha untuk mengamalkannya dan sharing. Semoga Allah taala limpahkan keberkahan
limpahan inayah, limpahkan riayah kepada kita semua, dan Allah Ta'ala takdirkan kita untuk berjumpa kembali di dunia dan di akhirat di barzakh sana insyaallah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami sebelum kami memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik pun di alam mimpi ataupun di alam nyata insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang berikanlah kami keberkahan dari kitab Imam Haddad ini, berikanlah kami taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kami dengarkan. Ya Karim, ya Wahab, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.